bersama saya Om Melki Matatitu. Melki Matatitu disingkat biasanya Om Metu. Om Metu. Dalam program Kota Kumuh ini ternyata untuk melakukan pembebasan lahan banyak sekali kendala yang dihadapi. Kita akan berbincang dengan Om Metu sejauh mana kendala itu bisa dihadapi oleh Om Metu. Iya. Berapa banyak warga yang sering gontok-gontokan untuk belum mau membebaskan lahannya dalam program Kotaku ini? Hampir semuanya. Terus bagaimana? Jadi gini, memang kembali lagi kepada bagaimana kita mengidentifikasi siapa-siapa saja yang terdampak dari rencana kegiatan yang akan kita lakukan untuk penanganan kumuh ini. Nah, dalam tahap identifikasi ini kita perlu melibatkan semua pihak, baik itu pemerintah tingkat kelurahan, RT RW ataupun toko-toko kunci di lokasi tersebut. Untuk itu, ketika kita sudah mendapat informasi ini lahan yang terdampak dari rencana kegiatan yang akan kita laksanakan ini, kita juga perlu melakukan pendekatan dengan mereka, bukan kita sendiri, tapi juga dengan toko-toko yang tadi saya sebutkan. Ketika masih ada yang belum mau membebaskan lahannya, upaya yang dilakukan seperti apa? Yang kita lakukan selama ini, memang pada awalnya ketika masyarakat yang terdampak ini belum memperoleh pemahaman yang cukup dari apa yang akan kita terhadap dari pekerjaan yang akan kita laksanakan, memang cukup-cukup ribet juga. Tapi setelah kita bersama-sama dengan tokoh masyarakat, mereka pada akhirnya bisa memahami ketika kita sudah menyampaikan apa maksud dan tujuan dari kegiatan yang akan kita laksanakan ini. Win-win solution-nya, apakah mereka membebaskan secara gratis atau ada kompensasi dana? Kalau di program Kotaku itu tidak ada pembiayaan untuk pembebasan lahan. Jadi memang selama ini pendekatan kita hibah saja. Oh, dihibah. Dan sejauh ini tidak ada yang diproses hukum ya? Tidak ada, Bu, tidak ada. Tidak ada ya. Om, itu harapannya untuk ke depan bagaimana ini? Harapan kami adalah tentu salah satu aspek yang sangat sangat berperan untuk penanganan kumuh ini adalah ketersediaan lahan untuk untuk pelaksanaan pekerjaan infrastruktur. Harapan saya dan harapan program pada khususnya kalau bisa masyarakat terlibat aktif dan mau menghibahkan lahannya untuk pelaksanaan pekerjaan yang kita sudah rencanakan. Karena pekerjaan ini juga untuk mereka. Ya, pekerjaan ini kan oleh masyarakat dan untuk masyarakat juga. Baik. Dan dikerjakan juga oleh masyarakat. Ya. Baik. Terima kasih Om. Iya, terima kasih. Bersama program Kota Tanpa Kumuh, kita tuntaskan 0 hektar permukiman kumuh dengan membudayakan Lisa. Lihat sampah, ambil dan pindahkan ke tempat sampah. Yes!